Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke Singkawang. Gibran menyambangi tokoh agama yang ada di Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tridharma Bumi Raya serta kios pedagang yang ada. Gibran Raka Buming Raka melakukan kunjungan ke kota Singkawang. Dalam kunjungannya, Gibran berbincang-bincang dengan tokoh agama yang ada di Masjid Raya Singkawang dan Vihara Tridharma Bumi Raya maupun masyarakat serta para pedagang. Masalah seluruh masjid kota banyak yang harus kita terima dan kita belajar dari. Gibran mengatakan, kota Solo juga mengikuti toleransi yang ada di Singkawang. Ia mengungkapkan Singkawang bisa menjadi contoh yang luar biasa bagi kehidupan antar agama. Dari kota Singkawang, Kalimantan Barat, Tutwuri Dedi Anggara, TV One, mengabarkan. Tetapi kemarin... Sedangkan pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD melakukan konsolidasi bersama DPW P3 Jabar. Dalam dialognya, Mahfud optimistis kader partai berlambang Ka'bah itu bakal merebut kantong suara di Jabar. Sebelum konsolidasi, mantan ketua Mahkamah Konstitusi sempat menyambangi Pondok Pesantren Sinar Miskin yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Saiful Rizal. Menurut Mahfud, P3 dapat kembali besar lantaran memiliki sejarah panjang, mewarisi sejarah panjang perjuangan umat Islam dan Indonesia. Mahfud pun meminta para kader Ka'bah harus tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan elektabilitas suara dengan penuh idealisme dan juga kejujuran. Nah, P3 itu adalah sebagai salah satu parpol pengusung pasangan Ganjar Mahfud. Oleh sebab itu, saya sampaikan agar P3 ini bisa merebut kejayaannya kembali. Amin. Karena P3 ini mewarisi sejarah perjuangan umat Islam yang panjang. Sehingga ini sebenarnya warisan dari perjuangan munculnya nasionalisme Islam awal abad ke-20. Sehingga saya katakan ini punya sejarah kejayaan yang luar biasa yang harus terus diperjuangkan.